ngapain ini mas? Aku yang tadi kayak hantu ya. Kasih tahu dong. Aku mau aing kita ya, mau aing. Saha, sok udah bob. Anyo aseo, balik maning karo channel kang Teo. Oke, video kali ini saya akan membuang sebuah apa ini namanya? Singgasana dari Raja Ketinggi. Ya ini pulang kerja malam-malam mau membuang kasur ya, teman-teman. Jadi musim panas ini enggak perlu kasur yang tebal-tebal. Tepuk-tepuk. Ini kita masuk yuk. Jadi kalau musim panas itu nggak perlu pakai kasur yang tebel-tebel ini. Jadi mas tinggi dok. Mendingan di sini tipis. Ini buangnya gimana mas? Nanti kita bayar guys ya. Buang sampah kita harus bayar. Oke. Okay. Tapi kalau ngambil nggak ya? Sendiri nih. Aduh, ternyata kita nyasar ke lantai 17. Aduh, iya datangkan mana? Aduh, ini salah teman-teman. Harusnya kan mau turun ke lantai 1, apa namanya? Tadi ternyata udah ada yang cek duluan di lantai 17. Nah, kita malah naik ke 17 malah kita keluar. Kirain lantai 1. Pantes aja. Kok tinggi banget. Aduh, payah ini kita harus turun lagi nih. Lihat tuh pemandangan di belakang. Kita di lantai 17. Di tempat asrama saya itu di lantai 13. Jadi, ya lumayan tinggi lah. Ayo kita masuk lagi. Pantesan tak kira mau stok pecet lantai siji kok. Kayak ini drama Korea tapi kayak singgir jalan kasur. Ini kayak kehilangan bojo kayak drama Korea ya. Aduh, aduh. Mas, aku dinyaki ya, peta youtuber kok rapes ya. Kurang ngerti apa nih. Aku dinyaki Sultan. Dinyaki, orang-orang yang ngedit bisa ngerti. Di live itu selalu setia ini. Apa ini mas namanya? Nyambul halen yang gini gini. Ilahi, masya Allah. Apa ini namanya? Apa ya? Ilahi, ngot di komen baca apa nyambul halen? Kita ke sana teman-teman. Siu, pening kalau anak kura. Kita mau anak kura. Apanya ada apa enggak ya? Karena, wah kemungkinan kita gratis teman-teman. Kita nggak perlu ada nih karena kau bukan nelayan. Bukan nelayan. Wah ternyata itu satpamnya udah pengertian udah siap-siap itu mau menerima duit. Aja pelayon. Yang ketar nggak kayak balik maning horor maning gini. Kangarep dorong ini kangar, narik gue kayaknya menakutkan ini teman-teman ini kalau malam-malam. Sip, Kang. Oh ya, itu satpamnya udah nungguin. Tapi sing dua tuh. Sing dua. Itu tempat pembuangan sampah. Jadi di sini itu kita harus apa? Kalau membuang barang-barang kayak lemari, kasur, televisi itu kita harus bayar, teman-teman.
Tapi kalau misalkan kita ngambil kayak bekas amari, kita ngambil sepatu, itu nggak apa-apa. Gitu. Pira kang? Hah? Hah? Olma ya? 6,000. Oh, 6,000, 6,000. Kalau ternyata kita cuma bayar 6,000 teman-teman. Ini karena satpamnya yang tua ini. Kalau satpamnya yang muda itu biasanya sampai diminta 12,000, 15,000 won. Kalau ini cuma 6,000 aja. Jadi ini tempat pembuangannya. Jadi ini tempat pembuangan di Korea itu ada yang khusus untuk plastik, ada yang untuk botol. Oh, sing miki ya. Ah. Cek sing aku niku. Ilcing yo. Ini kamen oh, woi, wis itu. Ah, ye. Kami ki sih itu yang tadi bareng satu lift. Jadi gini teman-teman, kalau di Korea itu tempat pembuangan sampahnya itu enggak sembarangan. Jadi kalau misalkan ada untuk dus itu memang sini dus semua apa namanya istilahnya kayak apa sih gitu? Kertas ya. Ada yang botol, ada yang styrofoam, ada yang kaleng, ada yang plastik semua. Ini satu menu. Oke, kamsahamnida. Untuk baju-baju bekas. Salah. Selamat ngarep ya? Iya. Ini halamannya teman-teman. Ini halaman saya di sana. Sana. Jadi itulah drama malam hari ini teman-teman. Karena kita harus mendorong-dorong kasur. Kita harus salah turun lift. Turun lantai. Dari lantai 13 ke lantai 17 dulu, baru ke lantai 1. Wata kata mana? Ya. Pansan tadi itu yang bareng satu lift itu bingung itu. Loh, ini kenapa? Ke atas dulu, baru ke bawah. Ini teman-teman, bukan sombong, ini semuanya titipan ya teman-teman. Bukan saya sombong, bukan saya mau pamer, ini semua titipan. Kalau memakai tinggal pakai aja itu tadi. Kalau yang punya tapi. Nih, tinggal pilih aja. Oke, itu ini segini aja. Selamat apa, kalau orang-orang yang ini.